Tentunya kata Duderet, Batalion Komando 464 Kopasgat menembak taktis merupakan latihan prajurit Yangko 464 Kopasgat yang diserupakan mirip dengan medan pertempuran sebenarnya di gunung hutan penuh dengan perimbunan demak belukar. Di latihan menembak taktis ini, prajurit dilatihkan bagaimana bisa mencari, membidik dan menembak musuh yang samar-samar terlihat di dalam hutan belantara, Malang, pada hari Selasa 20 Februari 2024. Menurut Komandan Batalion Komando 464 Kopasgat, Letkol Pas Putut HM Emhan, latihan ini merupakan salah satu kemampuan prajurit komando dalam mempertajam insting dan melatih indera visual dalam mencari, memperkirakan dan ketepatan dalam menembak target atau musuh dengan kecepatan dan tetap berlindung. Selain itu, dia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan agar seluruh prajurit Yonko 464 Kopasgat Nanggala bisa selalu mampu membaca situasi, tajam dan memperkirakan musuh di medan sesungguhnya.